Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kabar terbaru datang dari Liga 1 musim 2024-2025. Tapi sebelum lanjut nonton video, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mengetahui info sepak bola Indonesia terbaru. Terima kasih. Berikut berita transfer pemain Liga 1 untuk musim 2024-2025. Berita transfer pemain Liga 1 musim 2024-2025 yang pertama datang dari Persis Solo yang dirumorkan akan segera mendatangkan rival Wahyudi untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Pemain yang berusia 23 tahun bermain di posisi gelandang, berkebangsaan Indonesia, dan saat ini bermain untuk klub Persebaya Surabaya. Berita transfer pemain Liga 1 musim 2024-2025 selanjutnya datang dari Bali United yang dirumorkan akan segera mendatangkan Yuran Fernandes untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Pemain yang berusia 28 tahun bermain di posisi back, berkebangsaan Tanjung Verde, dan saat ini bermain untuk klub PSM Makassar. Berita transfer pemain Liga 1 musim 2024-2025 selanjutnya datang dari PSM Makassar yang dirumorkan akan segera mendatangkan Ferdi Druid untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Pemain yang berusia 26 tahun bermain di posisi striker, berkebangsaan Belanda, dan saat ini bermain untuk klub Pek Zwolle. Berita transfer pemain Liga 1 musim 2024-2025 selanjutnya datang dari Semen Padang FC yang dirumorkan akan segera mendatangkan Tirone Del Rino untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Pemain yang berusia 33 tahun bermain di posisi gelandang, berkebangsaan Spanyol, dan saat ini bermain untuk klub Ratchaburi FC. Berita transfer pemain Liga 1 musim 2024-2025 selanjutnya datang dari Persib Bandung yang dirumorkan akan segera mendatangkan Wule untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Pemain yang berusia 32 tahun bermain di posisi winger, berkebangsaan Cina, dan saat ini bermain untuk klub Shanghai Port FC. Berita transfer pemain Liga 1 musim 2024-2025 selanjutnya datang dari Arema FC yang dirumorkan akan segera mendatangkan Darren Loop untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Pemain yang berusia 33 tahun bermain di posisi striker, berkebangsaan Malaysia, dan saat ini bermain untuk klub Sabah FC. Itulah berita rumor transfer pemain Liga 1 musim 2024-2025. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.